Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Boy JTS Channel. Oke guys, kuy, langsung saja. Nah, di sini kawan kita bisa lihat di sini ada dua benda, gunting dan amplas. Nah, jadi kali ini saya tips dan cara menurut pengalaman saya bagi profesi potong rambut, dan ini sangat berguna sekali untuk kalian coba. Nah, untuk para potong rambut, pangkas rambut, dan yang mempunyai gunting seperti ini, jadi intinya saya ingin mempraktekkan dan berbagi pengalaman saya menggunakan gunting yang tumpul. Oke, jadi ceritanya ini judulnya gunting yang tumpul. Bagaimana cara mengurangi gunting yang tumpul? Atau dalam situasi mendesak, kalian bisa mempraktikkan ini. Dan ini adalah gunting saya yang gunakan setiap hari untuk mencukur rambut. Nah, jadi dari kemarin saya sudah aplikasikan caranya menggunakan amplas untuk mengurangi ketumpulan yang ada di gunting ini. Jadi kemarin itu saya menggunting, dan setelah selesai menggunting saya ditaruh di meja, lalu tiba-tiba ada yang mendorong gunting ini sampai jatuh. Nah, seperti itu. Jadi sampai tumpul di sini. Jadi untuk kalian wajib ini, untuk kalian sangat recommended sekali untuk kalian coba, dan ini adalah cara untuk mencegah gunting yang tumpul di saat mendesak. Nah, saat kalian susah untuk mencari tukang asah untuk mengasah gunting ini, atau terlalu jauh tempatnya dan tidak ada waktu untuk kalian mengasahnya, kalian bisa coba cara ini. Sangat simpel sekali dan tidak membuang-buang waktu atau membuang-buang biaya. Nah, jadi kalian siapkan amplas ini. Kalian bisa beli di toko bangunan. Jadi saya gunakan amplas ini yang berukuran 1500. Nah, 1500. Jadi kalian harus siapkan amplas yang berukuran 1500. Dan alangkah baiknya kalian gunakan yang lebih tipis lagi, lebih bagus, agar lebih maksimal dalam mengasahnya. Oke kawan, jadi caranya begini. Kalian cukup memasukkan jari kalian ke dalam sini. Ini lipat seperti ini, dan kalian masukkan, lalu kalian tempelkan bagian gunting yang tumpul di sini. Tempelkan seperti ini, lalu kalian gesek-gesek seperti ini, atas ke bawah. Lebih cepat lebih bagus hasilnya, lebih maksimal. Jadi seperti ini. Spicy meat. Ini adalah cara ketika kalian tidak ada waktu untuk ke tukang asah. Nah, ini cara mendesak, dalam keadaan mendesak. Nah, seperti ini cara lebih baik. Seperti ini. Ya, untuk di bagian sini kalian juga
harus mengasahnya, tapi lebih berhati-hati karena ini seharusnya tidak diasah. Cuman dalam keadaan gunting yang tumpul, kalian juga harus mengasahnya bolak-balik seperti ini. Jadi di sini diasah dan di belakang sini juga harus bolak-balik kalian asah. Oke, seperti itu kawan. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pengalaman untuk kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.